Saya ingin komen kenyataan yang berhormat penting pelancongan bahawa kawasan ESKOM tidak selamat. Kalau sekiranya selamat, maka kita tidak tubuhkan ESKOM dan tidak buat curfew. Kenyataan itu adalah benar. Bahawa saya ingin mengatakan bahawa kawasan ini terkawal keadaan keselamatannya. Tetapi perkara-perkara yang disebutkan itu harus diberi perhatian yang serius, di mana pihak kerajaan harus menambahkan aset untuk menjamin menjamin keadaan keselamatan di tahap yang memuaskan. Pada masa sekarang yang disebut, yang Berhormat Menteri Pelancongan sebut itu ialah di kawasan ESKOM. Dia tidak menyebutkan Sabah secara keseluruhan. Ya, dengan itu kita kena bagi kita akan ambil perhatian serius dan kita akan memperbaharui dan menambahkan aset sebagaimana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri semasa bajet baru-baru ini, dan lain-lain perkara yang berhubung dengan keselamatan akan dipohon ataupun dimaklumkan kepada kerajaan dari masa ke masa. Jadi saya harap semua pihak mengambil mengambil perhatian yang serius tentang perkara-perkara yang disebutkan oleh Menteri Pelancongan. Jadi seharusnya kita menambahkan aset untuk memastikan supaya tahap keselamatan itu di tahap yang memuaskan. Sekarang ini kita sebut di tahap terkawal, tapi biarlah di tahap yang memuaskan. Dan saya percaya dengan pertambahan aset baru, ia akan membolehkan tahap keselamatan dapat ditingkatkan. Seperti yang saya sebutkan, terdapat aset APMM sendiri yang agak berumur. Tetapi kerajaan telah umumkan bahawa ianya akan digantikan secepat mungkin. Tetapi kita tahu bahawa proses untuk mengganti, untuk menambah aset bagi APMM, contohnya 7 biji kapal, akan mengambil masa sekurang-kurangnya 1 tahun. Jadi sementara waktu kita nak pastikan supaya aset lain dapat dimobilizkan untuk ditingkatkan tahap keselamatan di kawasan ESKOM.